Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Diki Wahyu Nugroho di channel Kang Diki Official. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dimanapun berada. Salam sejahtera untuk teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini Kang Diki akan mereview bila dimana tidak terasa ya, kita sudah berada di bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Nah, ini akan mereview bila-bila atau untuk para pecinta bila, pecinta seni bila Indonesia, Sanusantara. Kini di Kang Diki hadir lagi untuk mereview bila ya, dan ini berbahan baja K110 maupun baja Stibner A88. Oke guys, langsung untuk lanjut di kesempatan kali ini akan mereview dengan yang pertama. Ini edisi sembelih semua ya, tidak ada bootscrap ataupun negatif ya. Jadi ini memang edisi untuk sembelian semua ini bosku. Oke, langsung lanjut untuk yang pertama kita review atau dengan sarung kulit, sangat cakep. Yang ini dulu lah. Nah, ini soalnya ini saya demen dengan yang ini ya. Oke. Ini berbahan baja Slipner atau A88 ya. Nah, di pecinta umum tidak asing lagi baja tersebut. Nah, ini baja termasuk baja kesukaannya Kang Diki atau baja favorit Slipner ini ya. Nah, ini sarung kulit, kulit sapi. Jadi di sini custom ya, customnya memang mirip seperti kulit buaya, namun ini tidak kulit buaya alias kulit sapi ya. Mohon maaf juga ini suaranya agak andai kata kurang pelan, andai kata kurang kenceng, maaf sorry. Untuk sarung ini kulit dan untuk handle ini, wah ini sangat bervariasi. Jadi di sini ada dural, sudah ada pin ya, di sini sudah ada pin. Nah, ini ke bawah lagi tanduk rusa atau tanrus. Nah, ini yang biru ini atau ini evoksi resin dural lagi, dan yang guard-nya ini atau safety guard-nya ini dari kuningan. Jadi kuningan padat. Langsung kita buka. Nah, seperti ini guys bilanya. Kita santai, nge-review santai. Kalau yang bila blank ini elmak ya. Nah, ini berbahan elmak. Ini nanti aja ya. Kita lap dulu. Mana lap? Ini bagi yang suka sembeli maupun para kolektor ya, atau yang suka kegiatan di RPH maupun jagal tahunan. Nah, ini ready stock berbahan baja Slipner ya. Nanti kita ukur finishing satin. Untuk panjang bila ya, untuk panjang bila sendiri ketemu di 29 ya, kurang lebih 29, dan untuk terlebar kurang lebih 3,6. Oke, 3,6 setengah ya, kurang lebih 3,6. Dan untuk ketebalan tidak bawa skatemat, jadi Kang Diki mengira-ngira atau kurlepnya kurang lebih 3,8 ya. Jadi 3,8 3,9 ya, kurang lebih 4 mili kurang. Dan untuk sarung sendiri ini sarung dari kulit. Ini masih di bawah. Ini finishing satin. Finishing satin berbahan baja Slipner A88 model bacer ya. Model bacer. Jadi para bosku-bosku semua yang suka sembelian atau untuk sekedar koleksi atau untuk sekedar ya untuk jagal tahunan juga sama saja. Nah, ini edisi keluar lagi ya, ini bila premium. Handle-nya ini sangat unik ya. Jadi ini di sini kuningan dural evoksi atau resin, ini ring kuningan. Nah, ini ada kombinasi tanduk rusa. Paksi tembus ya di sini ya, sudah ada pin di pin 5 mili, jadi tembus, jadi aman, tidak khawatir copot atau pendek, dijamin ya. Kalau paksi tidak main-main ya, kita jadi panjang. Untuk ketajaman sendiri kita coba ya, di seperti biasa di plastik. Ini finishing satin ya, panjang bilanya 29 kurang lebih, terus terlebarnya 3,6, untuk tertebalnya 3,8 ya kurang lebih. Bismillah. Waduh, masya Allah, sangat tajam. Mantap bosku. Nah, ini baja favorit ini ya. Mantap. Nah, ini kresek ya plastik.
Baik, lengket. Sangat tajam. Wih, sangat tajam, mulus. Tajamnya sangat greges, mantap atau alias acip margocip. Untuk di kertas, kita nyoba kertasnya sudah licek alias semi-semi basah ini ya kertasnya. Tiap hari hujan di sini, juga beberapa daerah sini banjir, jadi mohon maaf untuk pengiriman atau untuk pesanan, jadi mohon maaf untuk slow respon ya, karena memang sinyal di sini tiap hari hujan, jadi banjir ini. Untuk kiriman di ekspedisi mungkin telat. Bismillah untuk tajaman. Wah, mantap 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 mantap. Joss. Sangat mantap. Halus. Bukan berarti halus licin, tapi halusnya halus greges ya. Jadi ini kalau diraba ini sangat greges. Untuk cukur bulu, wah ini nanti bulunya hilang lagi nih. Sedikit enggak apa-apa. Nah, mantap. Sudah sangat tajam. Nah, untuk sarung sendiri ya, untuk sarung ini dari sarung kulit sapi, jadi dipres. Nah, ini custom, tebel ya, tidak tipis. Silahkan ya untuk yang berminat. Nah, saya pegang. Nah, silahkan di screenshot bosku. Nah, ini Om, silahkan di screenshot, langsung di order limited edition ya, jadi gercep. Berbahan baja Slipner, yang suka model bacer silahkan di screenshot, ready stock bosku. Untuk spill harga dibanderol dengan harga Rp1.500.000 Rp1.500.000 ya. Nah ini jadi harga saya omongin aja, saya tidak usah saya tulis ya. Nah untuk next atau yang bawah ini lanjut ya, untuk sembelian atau model yang sama bacer full tang ya, berbahan baja Polerka 110. Di sini warna kombinasi kulit hitam, merah, hitam, jadi serasi. Untuk Mikarta ini handlenya ini juga Mikarta merah, di sini hitam. Nah, jadi hitam merah, hitam merahnya. Ini yang akan datang juga akan ada pisau hitam merah, warnanya hitam merah. Nah, nikop cuman bukan Mikarta. Lanjut kita buka. Waduh, mantap jiwa ini guys. Dengar dulu ya, ini berbahan baja Polar atau K110, full tank ini ya. Jadi full tank panjang keseluruhan, sangat panjang ini ya. Ini yang suka model-model beginian, langsung saja kita ukur untuk panjang total. Panjang totalnya ketemu di 43,5, ketemu di 43,5. Untuk panjang bilah sendiri ketemu di 30,5 cm ya, 30,5. Jadi ini full tank. Nah, ini full tank ya, menyambung atau full tank. Jadi konstruksinya ini sangat kokoh karena full tank finishing satin ya. Nah, itu kotor bukan dari bilahnya ya. Jadi harap maklum juga, cuaca hujan begini memang di sini banjir guys. Nah ini finishing satin, ini sudah flat ya, sama yang Slipner ini juga tadi sudah flat, alias sudah bevelnya sudah benar-benar full flat, zero grain, makanya itu ketajamannya sangat halus ya, ekstrim ya. Jadi nah ini untuk tebalnya belum ya, ini ketebalan mempunyai kurang lebih di 3,3 ya, kurang lebih 3,3 mili ya, 3,3 mili ya kurang lebih. Kalau di sini mungkin lebih ya, 3,5 ya, 3,5 mili lah, 3,5 mili. Berbahan Bowler K110 dan untuk lebar ini kang, ini sangat lebar ya, jadi ideal atau proporsional untuk panjang sama lebarnya itu saya rasa cukup ideal. Nah, jadi panjang total ini tadi, panjang bilah 30,5, untuk terlebarnya di sini 3,9 ya, hampir 4 ya, ya kurang lebih 4 cm lah seperti ini. Jadi menyempit atau menipis ke ujung ya, finishing satin. Nah ini merah hitam, sudah ada pin hulu maupun pin kuningan. Nah ini silahkan di screenshot bosku,
Untuk ketajaman sendiri ya, jadi sudah dipastikan ini siap pakainya, tidak perlu diasah ulang, jadi siap digunakan di lapangan maupun di RPH maupun yang akan datang Idul Adha di tahun 2024 yang akan datang besok ini ya. Oke, lanjut untuk kertas plastik, sorry. Masya Allah, sangat tajam. Tajamnya sangat berkes. Jadi super kotor. Top. Bagian ujungnya sini, wah, mantap. Jadi langsung kebelah ya, tinggal digesekin. Tidak usah ditekan atau tidak begitu ditekan. Nah, cukup kita gesek seret. Nah, tanpa tenaga sudah kebelah sendiri ya plastiknya. Jadi sudah tajam. Untuk kerataan atau tajam di kertas, sebentar, ini cari kertas dari pangkal. Nah, seret atau dari bongkot ya. Mantap jiwa. Kita sambung lagi dari tengah ke ujung. Joss. Tidak ada chipping karena ini barang baru ya, bukan barang second maupun bekas. Jadi Kang Diki tekankan lagi, yang kalau ada logonya seperti ini, jadi sudah dipastikan barangnya barang new alias baru, gris, tidak barang second. Kalau maupun jual barang second itu mungkin ada barang titipan, dan itu sudah Kang Diki perbaiki ya. Jadi tidak asal atau jual barang bekas alias barang second yang dijual dengan keadaan atau yang ya ala kadarnya seperti itu, tidak ya. Jadi ini dipastikan barangnya barang baru. Agak sana kan nanti dinaikkan ya. Oke, untuk ke kresek lagi. Nah, langsung kita putusin. Sros. Wah, mantap. Ini puasa-puasa lebih ini Kang Diki. Just. Jadi sangat cocok. Nah, ini nempel ya. Sudah sangat tajam sekali. Siap digunakan. Nah, sangat top, marco top. Untuk kita pegang seperti biasa ya, jadi sudah tajam. Bila kita pegang tangan kiri dan tangan kanan memegang kertas, kita tinggal digesekin ya, tidak usah pakai tenaga kayak istilahnya ngoyo gitu, tidak usah, kita santai. Bentar, ini kertasnya dicek. Santai. Mantap. Bagian ujung apanya mati. Sudah tajam. Sangat tajam. Oh ya, untuk yang slipner tadi belum dites seperti itu ya. Kita nyoba lagi, kita buka lagi. Bila tangan kiri nanti ini bu, adalah lagu. Bila tangan kiri untuk tangan kanan kertas ya, jadi langsung kita gesekin. Sangat cus ini, berges sekali. Bisa dilihat sendiri di kamera. Oh sorry, sorry. Biasa guys ya, kalau seperti ini agak lemas, tapi bukan berarti kita harus lemas, jadi tetap harus semangat ya, semangat demi mencari rezeki untuk keluarga. Seperti itu. Yang ini slipner ya, tadi dibanderol dengan harga 1.500, dengan yang K110 ini dibanderol dengan harga 1.100 ya, atau 1.1 juta, karena ini lebih panjang, lebih lebar juga. Untuk bisa nego enggak Kang itu silahkan dijabri aja ya, karena di komen itu jarang megang HP juga, jadi alangkah baiknya langsung jabri ya. Jangan lupa di like, komen maupun di share. Silahkan untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih juga. Dan yang ini ya, ini berbahan baja Elmak ya, ini model Kopak Rawing, jadi ini belum diasah, belum tajam. Ini nantinya mau dibajuin dengan full Mikarta ya. Full Mikarta ini berbahan baja Elmak. Ini HT pabrik.
sekalian saya ukur ya untuk panjang bilah ya. Panjang bilah ketemu di 31 ya, 3 kurang lebih 31 ya. Dan untuk lebar di sini kurang lebih 3,6 dan untuk terlebar di sini mungkin 4,2. Jadi lebar ya. Untuk tebel ini bos. Nah, ini tebel. Karena ini bahan 5 mili ini ya kalau nggak salah ya. Seingat saya ini. Untuk ketebalan kurang lebih 4,8 mili ya, tertebal. Ini model kopak rawing. Jadi silahkan yang mau diboking atau istilahnya sekedar tanya. Nah, ini tampilan dari tampak bawah. Belum diasah ya ini ya. Kalau yang bawah ini sudah diasah ya. Jadi kalau kita gini-giniin aman karena masih tumpul. Nah, masih tumpul. Sudut dari tampak bawah seperti ini. Insya Allah sudah presisi. Nah, kita sisain kurang lebih 1 mili ya untuk asah sama finishing nantinya setelah dibajuin. Ini juga di meranginya di sana antri, jadi belum bisa kirim ini. Jadi silakan ya kalau mau ada yang memboking. Ini nantinya full Mikarta Raja Elmat model kopak rawing. Nah, untuk selanjutnya sekian dulu ya kurang lebih reviewnya. Jadi yang K110 yang sisi kiri dengan panjang 31, kalau yang slimner ini kurang lebih 29 ya, hampir sama memang. Nah, ini silakan di screenshot mau yang bawah atau yang kanan, ready stock ya. Jadi stoknya tidak banyak karena ini yang akan datang modelnya model tradisional, pisau sama golok. Kurang lebihnya segitu dulu. Kang Diki pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua dimanapun. Kang Diki pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.